Ya. Ya itu aja. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendadak menangis pada dini hari tadi. Hal itu dia sampaikan langsung lewat unggahan foto di akun pribadinya di Instagram. Dalam unggahan foto tersebut, ayah tiga anak itu membagikan lagu Oh Ibuku, yang dinyanyikan oleh Titik Sandora. Hotman mengatakan ketika mendengarkan lagu tersebut selalu merindukan sosok ibunya. Tepat jam 2 tengah malam, Hotman dengerin lagu ini, air mata mengalir. Kangen ibunda, tulis pria 62 tahun itu sebagai keterangan foto. Tidak lupa, Hotman Paris mengucapkan terima kasih kepada ibunya yang sudah mendidik dirinya sampai sukses seperti saat ini. Makasih ya, Bu, berkat ikan mujair masakanmu buat IQ aku tinggi dan aku pintar, ungkapnya, banyak manusia cemburu yang nyinyir musuhin aku. Tetapi kala semua Hotman sudah jadi pengacara sejak masih di kandunganmu, sambung Hotman Paris, unggahan foto tersebut langsung dibanjiri beragam respons dari para warganet di kolom komentar. Sebagian dari berkomentar memberikan dukungan kepada Hotman Paris agar lebih semangat. Tahun baru itu selalu berebut agar ke rumahnya. Okay. Kalau ibu saya selalu saya curi duluan, saya bawa ke Singapura.